Khalifah, di pagi hari ini kami sedang dalam perjalanan menuju tempat wisata yang berada di Subang. Tepatnya di Nagrak, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Pemandian Sariater atau Ciater, Subang. Mari ikuti perjalanan kami menuju Curug Dayang Sumbi. Perjalanan kami dimulai dari Lembang melewati Jalan Ciater, Subang. Pagi ini yang begitu cerah dan jalan yang lumayan cukup lancar memberi semangat pagi dalam perjalanan. Di sepanjang Jalan Ciater, Subang ini, kami juga disambut dengan hamparan perkebunan teh yang sangat luas. Nah, kami pun sudah hampir mendekati arah Ciater. Nah, dari jalan ini kita bisa berbelok ke kanan dan dari sini kita tinggal lurus saja. Nanti kita pun akan melewati tempat wisata Pemandian Ciater. Dari tempat wisata Pemandian Ciater, kita berbelok ke kanan dan ini jalan yang menuju ke Curug Dayang Sumbi. Nah, Sobat Khalifah, kita sudah hampir mendekati ke lokasi. Akhirnya kami pun sudah sampai di gerbang pintu masuk menuju ke Curug Dayang Sumbi. Nah, dari tiket masuk menuju lokasinya kurang lebih 50 meter jaraknya. Untuk tiket masuk kita hanya dikenakan tarif Rp10.000 saja per orangnya. Cukup murah juga kan Sobat Khalifah? Sekarang saya sedang berada di curug yang berada di Sariater ya, Sobat Khalifah. Ini termasuk curug baru yang ada di Sariater ya. Tepatnya berada di atas curug yang pernah saya kunjungi dahulu, yaitu curug Cikolayangka, curug Cipondok. Nah, di antara itu ya, tapi ini curug yang paling posisinya paling di atas di antara curug tersebut. Wah, tempat ini cukup rapi juga ya. Curug Dayang Sumbi, suasananya cukup menarik juga ya, dan terhitung sangat alami, masih tetap alami lah. Ini melihat curugnya, bagus ya. Curugnya berbentuk memanjang, jadi seperti Niagara mini ya. Sobat Khalifah, ayo kita ikuti aliran sungai ini ya. Mari kita ikuti. Kami pun mulai menyusuri ke area air terjunnya. Dan tempat ini masih terbilang baru ya. Sobat Khalifah, untuk menuju ke Curug Dayang Sumbinya, kita harus mengikuti atau melewati jalur jembatan kayu ini ya. Nah, Sobat Khalifah, di sini juga termasuk curug baru ya. Selain suasananya sejuk, di sini juga rekomend banget lah untuk membawa keluarga atau anak-anak untuk bermain air. Di sini area untuk bermain airnya banyak ya tuh. Bisa kita lihat di bawah. Jadi terhitung aman lah. Jadi tidak terlalu airnya tidak terlalu deras sekali. Tapi lihat di sana. Nah, itu curug Dayang Sumbinya.
Oke ya, airnya debitnya lagi banyak ya. Bagus banget. Pak, untuk menuju ke Curug Dayang Sumbinya, treknya tidak terlalu jauh ya. Tadi kita dari saat membeli karcis di depan, terus ke tempat parkir yang itu yang terlihat dari sini ya, motor tadi saya parkir sebelah sana. Nah, treknya cuma sedikit saja, jadi tidak terlalu jauh ya untuk menuju ke Curug Dayang Sumbinya. Walaupun ketinggiannya hanya 15 meter, tetapi begitu mempesona. Tell me how you feel, is it real? I don't wanna overthink, is it all for show? I don't know, feeling like I'm on the brink of something beautiful, or maybe terrible. I know I shouldn't ask you to be open with me when I have my secrets that I tend to keep safely under lock and key. I'm hypocritical, but at least I know we could be beautiful, or maybe terrible. Only one way to know. Di Curug Dayang Sumbinya ini air curugnya ada 3 susunan ya. Ini yang pertama seperti mini Niagara ya. Terus yang di atas yang kedua, nah tadi debit airnya sedikit besar, tadi posisinya terletak di ujung tadi ya. Kita tadi udah kesana juga coba kali pas. Curug Dayang Sumbi Subang merupakan sebuah objek wisata alam yang masih hidden gem di daerah Ciater. Objek wisata ini menyuguhkan keindahan air terjun yang berada di tengah-tengah nuansa alam yang masih begitu asri. Air terjun ini terbilang cukup baru sehingga masih belum ramai oleh wisatawan. Air terjun Dayang Sumbi tempatnya penuh dengan pesona alam dengan nuansa asri sehingga cocok menjadi tempat healing. Nah, cocok banget ya bagi Sobat Talifa yang ingin self healing atau menjauh dari hiruk pikuk dan keramaian kota. Air terjunnya memiliki 2 buah air terjun besar dengan ketinggian masing-masing sekitar 15 dan 8 meter di permukaan laut. Dengan debit air yang deras dengan warna air yang jernih, sehingga membuat foto Sobat Talifa Family nampak eksotis. Nah, jatuhnya airnya akan membentuk kolam dan mengalir menjadi sungai dengan aliran yang melimpah. Nah, Sobat Talifa, untuk fasilitas yang ada di Curug Dayang Sumbi ini sudah terhitung lengkap ya. Dimulai dari area parkir, toilet, musola untuk tempat beribadah, kantinnya, dan camping groundnya sudah cukup lengkap ya. Sekian perjalanan berwisata di Curug Dayang Sumbi yang berada di Hari Atar ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Talifa Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.